Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan mencoba bermain One Punch Man Destiny. Oke teman-teman, karena entah kenapa Square Piece sedang hilang ya. Gue gak tahu kenapa ada apa, katanya mau ada update. Cuman gue gak ngerti kenapa harus di shutdown ya. Jadi ya udahlah. Karena jadwal hari Senin ini kosong dan banyak banget yang minta gue main game ini, One Punch Man Destiny ya. Entah kenapa gue gak ngerti. Ya udah deh, gue turutin teman-teman. Dan by the way, ini tadi baru semalaman sih gue main ya. Baru semalaman. Dan sebenarnya gue tadi dapat alien teman-teman. Dapat kelasnya tuh alien. Aja nih ngelag banget ya tempat ya. Sebenarnya gue dapatnya alien gitu. Tapi pas gue AFK gitu kan, ini kan AFK kan sebenarnya kan tuh. Kalau gue gak klik-klik gini kan naik nih. Tuh. XP naik kan? Gak klik-klik. Ini semi-semi simulator sih sebenarnya sih. Terus gue pakai auto klik kan, terus kalau mati itu dia ngeresponnya ke sini. Terus gue nggak tahu siapa yang dorong gue sampai ke sini, ke pencet class changer, terus langsung ke pencet spin, hilang alien gue. Luar biasa memang orang-orang yang iseng itu luar biasa. Kenapa sih kalian iseng banget gitu loh, heran gue. Ya udah jadi hilang deh, gue dapetnya sekarang jadi watchdog. Gue nggak tahu nih bagus apa nggak watchdog ya, cuman gue nggak begitu suka sih karena ya ini jarak deket banget gitu ya. Alien enak banget sebenarnya, alien tuh jarak jauh enak cuy, bisa di spam lagi move nya ini bisa sih, ini yang ini bisa, cuman jaraknya deket gitu kan. Ini sakit lagi tuh, sakit ya tuh, 3000 cuy, sakit sebenarnya, cuman masih deket gitu loh, nggak seru jadinya kan. Jadi mendingan sekarang kita spin aja deh ya. Oh ya, sebelum spin gue mau kasih lihat dulu skill-skillnya deh di si watchdog ini ya. Sayang kalau nggak dikasih lihat dulu. Kita coba dulu ya. Q itu buat apa sih nih? Tuh jadi kayak lebih cepat gitu tuh. Geraknya kalian jadi lebih cepat. Ya apa sih, kayak adrenalin gitulah. Kayak adrenalin rush lah. Jadi kalau kalian pencet, woi, gue lupa cuy, di game ini kalian nggak boleh jatuh ke air ya. Mati cuy kalau kalian jatuh ke air. Jadi ya Q itu adrenalin. Gue nggak tahu itu gunanya buat apa, nambah cepet doang sih kayaknya. Lah itu yang tadi ya, yang cakar-cakar tuh, cakar-cakar tadi tuh, itu sakit banget anjir, 3000 lumayan loh sebenarnya. Lalu yang R ini untuk terbang nih ya, terbang cuy. Ini enak sih sebenarnya buat lawan bos, cuman kalau ngelawan bos yang lebih tinggi ini kayak si King ini nggak bisa nih. Kita coba deh, coba terbang lagi, buset, nggak mati dong. Mampus lu. Kita coba ya si King ya, kuat nggak sih? Gua nggak tahu sih kuat apa enggak, kayak nggak kuat dah kalau si King dah. Tanggung nih. Satu lagi si Fog ya. Cepet kan bunuhnya. Beuh, mantap. Oke. Kita coba seeking tuh, ambil quest-nya dulu cuy. Belum diambil quest-nya sayang cuy. Ambil quest-nya dulu ya. Lumayan gitu kan, dapat XP-nya 90.000, buset. Kita tebang ya. Seeking. Ciu. Enak sih sebenarnya ya. Tebang lagi. Ciu. Wih, dapat lagi XP-nya, gila. Not bad. Enak banget, cuk. Enak sebenarnya nih watchdog-nya. Apa gua ganti ya? Cuman bosen gitu ya, cuman terbang-terbang begitu doang. Waciu. Kocak. Lalu skill yang C-nya gua enggak tahu nih apa sih. Ini kayak predator namanya. Cuman gua enggak ngerti nih gunanya buat apa C ini. Karena pas gua klik itu enggak terjadi apa-apa, cuy. Kalau kalian ada yang tahu tolong komen di bawah ya. Soalnya gua enggak ngerti nih yang predator nih gunanya buat apa nih. Sumpah nih, gue coba kedeketin musuh ya. Yang ini nih, ini deket musuh nih. Cek. Tuh kan, gak terjadi apa-apa cuy, gak ngerti gue kenapa. Gunanya buat apa itu predator anjir. Yaudah sekarang kita ke skill yang F dulu teman-teman. Ini mantap sekali sih, ini mantap jiwa nih. Gue belum ambil skill seeking, sabar cuy. Seeking. Oh tidak, mati deh. Oh tidak, mati. Oh seeking. Ya gak dapet deh. Buru mati anjir, ya udahlah. Kita coba kayak ini aja ya. F. Cu anjir. Jadi dia kayak pakai skill E gini cuma 5 kali ya. Jadi rapid slash lah istilahnya. Namanya apa sih? Namanya itu adalah iya, rapid slash, bener kan? Namanya rapid slash. Oh iya, nih sekarang gue lagi ngeliat relonya. Kalau kalian mau lihat relonya, kalian langsung ke deskripsi di bawah aja ya. Gue bakal kasih langsung linknya. Jadi kalian bisa langsung lihat ya. Sekarang kita akan ganti cuy. Ini sebenarnya ada awakening-nya sih, cuman awakening-nya itu kayak nggak nambah skill ya, cuma nambahin damage doang. Ini game lucu gitu. Airnya nggak ada cuy. Terjun payung kalian kalau jatuh. Jadi ini sebenarnya pulaunya tuh di atas awan anjay. Oke, kita ganti dulu deh. Kita ganti dulu ya. Moga-moga dapat yang inilah, apa sih? Yang baru metal bat. Kita beli satu. Anjir, duit gua tolong. Spin. Please, apa kek? Alien lagi dong anjir. Gue dapet
Dapatnya alien lagi, kocak. Nih yang tadi gue bilang skill yang spam tuh yang ini nih. Twing. Twing. Duh, enak tuh jarak jauh ya. Mantep cuy itu cuy. F ini skill apa nih? CSRC. Oke, gue coba ya. F. Wow, mantap jiwa. Sakit bet cuy itu cuy. Woi, gue mau ikut cuy. Gue mau ikut cuy. Ikut cuy. Boy, enak bener nih alien cuy, jarak jauh cuy. Gak perlu takut cuy. Oh ya, by the way, setiap kelas tuh ada pasifnya ya. Beam. Ini alien tuh boros kan ya? Mantep banget sih ini. Enak cuy pakai alien cuy, sumpah cuy, jarak jauh lagi. Katanya ada yang lebih enak si Esper ya, cuman gua gak tahu juga. Coba pukul si Box Menso nih. Kita F ya, mati gak dia? Enggak sih, harusnya dia udah C plus. Berapa sih damage-nya? Penasaran gua. Gak kena dong. Mampus, mampus. Buset, gue dipukul langsung setengah darah kan sama si King kan, gila kan. Kocak nih si King anjir. Kita R. Aduh gak kena dong. C. Aduh gak kena lagi. Cuy jangan pergi-pergi cuy. Wah gak kena coy. Kena gak tuh? Waduh, tolong. Ini alien melawan si King ya. Fort, siapa yang menang nih? Alien lawan si King. Kita wow, R. C ini buat apa ya? C itu regeneration. Oke, C itu regeneration ya. F. Gila, mantap jiwa cuy. Kita ngalahkan dia tapi dia juga mengalahkan kita ya, luar biasa. Jadi tuh di sini kelas-kelasnya tuh kayak punya pasif sendiri, teman-teman. Terus dia awakening-nya pun itu ngasih kayak buff lagi ya. Jadi kalau menurut gue lumayan seru sih ya. Cuman entah kenapa terlalu apa ya, terlalu kurang dipolis kalau menurut gue sini game, kurang dipolis aja ya, kayak kurang ya, kurang sesuatu lah pokoknya, ada sesuatu yang kurang gitu dari gamenya, kayaknya animasinya gitu-gitu sih kalau menurut gue ya. Pum anjir, bisa di spam cuk. Pum, dapat lagi, dapat duitnya, mantep banget cuy. Ini kita bisa spin lagi nih kalau mau nih. Kita spin lagi aja kali ya. Cuman 35.000 ini. Sedikit tips dari gue teman-teman, kalian nggak usah naikin stamina banyak-banyak ya, karena nggak berguna cuy. Kayak stamina 50 aja cukup deh, lihat nih gue nih. Gue pakai skill aja udah nggak berkurang-kurang cuy stamina gue tuh. Tuh ya, nggak berkurang-kurang cuy stamina gue cuy. F, pum, E, pum, gila rusuh banget. F. Pum, pum, terus, pum, terus, pum, terus, pum, pum, yoi, mampus kena semua, sakit cuy, alien cuy sebenarnya cuy, pum, buh. Kalau menurut kalian teman-teman, skill terbaik buat farming itu apa sih? Kalau menurut gue sampai sekarang masih alien sih, alien enak banget cuy. Tuh cuman begini, tuh ya, cuma pakai satu skill cuy, doang, sumpah. Gak usah pakai yang aneh-aneh ya, doang. Sama F sih, ini F juga lumayan enak sih. Udah keluar cuy. Pum, waduh. Keluar lasernya boros ya. Itu laser boros tuh, laser terakhirnya boros tuh. Boom. Boom. R, bam. Gila, dapat lagi nih. Easy cuy, naik levelnya easy banget sih. Ini maksimal levelnya berapa di sini ya? Gua enggak tahu nih maksimalnya berapa nih. Nah, ini statsnya juga ada maksimalnya sih teman-teman, setahu gue ya. Ini agility gue udah enggak bisa naik lagi nih. Agility tuh naikinnya pakai Z ya kalau gue ya. Setahu gue pakai Z. Mampus lu. Anjir sakit banget, gila yang itu. 7000 aja damage-nya, pantesan aja. Lama cooldown-nya ya. Ayo cuy, kita coba lagi cuy lawan Seeking cuy. Aduh itu yang ninja, sakit banget anjir skill-nya. Kena enggak sih itu? Ada yang superhuman ya? Itu superhuman ya kayaknya, skill superhuman tuh barusan tuh. Waduh gila mantap cuy XP cuy. Udah kita ganti aja lah, gantilah alien membosankan juga sih menurut gue. Siapa tahu dapat Esper gitu kan, gue pengen dapat Esper sih. Esper enak sih, bisa terbang-terbang. Ini nggak bisa terbang anjir. Oke teman-teman, kita cukup sampai situ aja ya. Nanti gue akan lanjutin lagi main One Punch Man Destiny ini ya. Dan sepertinya lumayan seru sih. Kalau menurut gue sampai sekarang yang masih enak tuh alien ya. Tadi gue coba Watchdog itu sebenarnya enak sih tuh kayak buat PvP ya. Cuman kalau buat farming masih alien sih. Watchdog enak buat PvP sih. Dan damage-nya pun lebih sakit Watchdog sebenarnya cuy. Cuma nanti gue coba untuk spin lagi, siapa tahu dapat yang baru nih metal bat kayak gini ya. Si Dreamcave punya metal bat cuy itu. Mantep cuy dia punya metal bat anjay. Nanti gue coba untuk dapetin deh teman-teman ya. Oke.
teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa besok ya, aku jalan nol, oke? Okay?